Jadi begini, setelah corrective surgery pertama 1 Maret, kami tahu bahwa kami harus menindaklanjuti dengan menyerahkan surat permohonan ke pengadilan negeri untuk perubahan status jenis kelamin dari perempuan menjadi laki-laki dan nama. Jadi saya bilang, Lanang, kamu siapkan nama laki-lakimu. Dia berembuk sama orang tuanya dan memutuskan menyerahkan kepada saya dan istri untuk memberi nama dia. Nah, itu juga satu tanggung jawab bagi saya. Saya breakdown, Aprilia. Yang jelas diambil dari April. Karena apa? Lahirnya di bulan April. Pasti orang tuanya dulu memberikan nama Aprilia karena lahirnya bulan April. Karena dianggap perempuan, pakai Tia, sehingga Aprilia. Manganang, Manganang itu family name. Karena di Sulawesi Utara, kulturnya begitu. Ada nama family atau marga. Jadi itu tidak boleh dihilangkan. Karena itu adalah mandat dari orang tuanya. Oleh karena itu, April dan Manganang harus dipertahankan. Nah, sekarang Santininya. Santini, saya lihat tidak ada korelasinya dengan kultur, nggak ada. Dengan sejarah keluarga, nggak ada. Hanya melengkapi nama wanitanya. Oleh karena itu, saya putuskan untuk memberikan nama saya di nama tengahnya, Perkasa. Tapi juga sekaligus sebagai satu harapan. Lanang menjadi laki-laki yang perkasa dalam hal berani bertanggung jawab dan punya tanggung jawab yang besar dan bisa menunjukkan eksistensi dirinya sebagai laki-laki. Jadi, mungkin pesan-pesannya mungkin buat orang yang seperti saya, tidak usah takut, kita berani aja. Karena kita tahu sendiri kondisi kita dan kita harus jujur. Itu sih. Kakaknya, Masya kan sudah lihat ya, sejak tadi kan juga ternyata mengalami hal yang sama dan akhirnya berani. Berani kenapa? Karena dia yang sudah memulai. Jadi Amasya, kakaknya mana? Amasya mana? Ini kan datang hari Sabtu kemarin, berarti tanggal 13. Dia corrective surgery pertama tanggal 1. Jadi 13 hari setelah dia operasi, datang dari Bontang, Kalimantan. Nah, hari Selasa malam, berarti 3 hari setelah di sini, mungkin setelah ngomong-ngomong, baru menghadap saya dan tadi langsung mengeluarkan isi hatinya. Pak, kalau boleh saya juga ingin diperiksa. Berarti kan apa yang tadi Mas tanya, dia sudah seperti memberi jalan, memberi inspirasi kepada yang lain yang bernasib sama. Dan kebetulan setelah kami lakukan pemeriksaan 2 hari, Rabu dan kemarin, ternyata sama. Dia laki-laki dan yang dialami adalah kelainan hipospadias, ya. Nah, ini dia kakaknya, 3 tahun lebih tua. Tapi terinspirasi. Nanti monggo kalau mau ditanya, ya. Jelas, kami dalam rekrutmen selalu berusaha untuk melakukan yang normal. Pada saat itu memang Angkatan Darat punya kebijakan untuk merekrut mereka-mereka yang punya prestasi sebagai atlet. Itulah kenapa Lanang ada di sini sekarang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.